sebelah ini. Oh, ini yang dipakai sebelah misalnya gini nih. Iya, tuh. Sebelah. Malah kayak cewek gua. Kalau ku pandang kelip bintang menjauh di sana. Nah guys, hari ini dengar melodi cinta yang menggema. Ashraf Jamal, itu loh yang terkenal di TikTok karena cover lagu Bumi Dangdut. Ayo ngaku, pasti pada joget kan? Karena tersentuh alunan lagu. Kalau ku pandang kelip bintang menjauh di sana. Si Kenji kasih dangdut. Hayu ku dengar melodi cinta yang menggema. Abis kembali gelora jiwa mudaku. Kenji joget cah. Alunan lagu semeru kopi dangdut. Kopi asmara yang dahulu pernah membara. Atap Jamal. Hah? Meringan lagi non irama. Oh, enggak digaya. Acaranya banyak. Gua kalau nyawer 2 pintu habis, Ken. Aduh. Siang-siang malah nyanyi-nyanyi. Lagi asik-asik nyanyi malah digerembek nih guys. Lu kata di panggung. Ya namanya juga semangat lebaran. Lihat Paman Dek, mau naik atas copot sendal. Copot sendal kalau naik atas. Ini ada apaan siang-siang nyanyi-nyanyi begini? Ya Pak Haji, ada dangdutan di luar, saya suruh ke dalam. Eh Pak Haji, sebelumnya saya minal aidin wal faizin. Oh iya, iya, maaf lahir batin ya. Ini lebaran ya? Udah lebaran. Udah mepet-mepet bulan akhir aja lu. Iya. Kamu sama mabar batin. Iya. Atau bisa main kemarin nih temen-temen. Eh temen saya Pak Haji. Oh sebentar gue mau nanya sama lu. Lu kemarin bilang sama gue. Sebelum lebaran lu mau pulang kampung. Iya. Buat THR. Iya. Pak Haji. THR dong Pak Haji. Ini kan baru hari apa? Sabtu Minggu. THR ntar nunggu rebo dong. Tunjangan hari rebo. Enggak Pak Haji, saya minta sekarang Pak Haji, butuh Pak Haji. Sekarang baru lebaran berapa hari doang lu udah nyampe lagi di sini. Iya Pak Haji. Lu kayaknya sebelum lebaran datang sudah lebaran datang lu ya. Iya kan dompet kita kosong sebelum lebaran, dompet kosong. Sepi. Sepi Pak Haji. Kemarin ngomongnya THR, ya. Tunjangan hari raya, sekarang TSR. Iya, tunjangan setelah hari raya. Ini siapa ini? Loh. Ngapain kemari? Ya udah nih mau rencana ngapain? Kenzi ngapain ceritanya mau ngapain nih hari ini? Di asmara yang dahulu pernah mentara. Rasa bagaikan ciuman yang pertama. Dan jantungku seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.